Penantian 11 tahun milik rumah sendiri tercapai. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Terengganu kerana untuk rumah ni lah, rumah mampu milik ni. Sangat gembira kerana terpilih antara 1,800 orang yang mengundi. Saya sangat terharu kerana ini adalah rumah pertama saya. Terima kasih Kerajaan Negeri Terengganu. Itu luahan Nur Farhana Bahrun, 32 tahun, yang merupakan salah seorang daripada 150 penerima rumah mampu milik RMM Sri Bandi Kemaman yang telah menunggu hampir 11 tahun untuk miliki rumah sendiri. Nur Farhana yang berasal dari kampung Sri Bandi berkata dia telah membuat permohonan lebih kurang 4 tahun yang lalu, gembira apabila terpilih menerima bantuan tersebut. Nur Farhana dan beberapa penerima lain menerima replika kunci rumah yang disampaikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri, Hanafi Ahmad, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cukai di Majlis Penyerahan yang diadakan di tapak perumahan Sri Bandi, Kemaman. Turut hadir Pegawai Kewangan Negeri Datuk Zainal Abidin, Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dr. Alias Razak dan Ketua Pegawai Eksekutif PEMIN Wan Adnan Wan Rahman. Sementara itu, Hanafiah yang mewakili Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri menyempurnakan majlis tersebut berkata, pembinaan 220 unit RMM Sri Bandi di atas tanah kerajaan tersebut telah bermula pada November 2016 dan berjaya disiapkan pada bulan Mei yang lalu. Hari ini Kerajaan Negeri Terengganu melalui Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu telah berjaya menyiapkan perumahan di Sri Bandi yang bermula pada tahun 2016 dan insyaAllah bulan Mei baru ni siap dan kita akan bagikan hari ini lebih kurang dalam 150 orang penerima yang pertama. Dan yang baki ini insyaAllah kita akan bagikan kemudianlah.